59 atlet pelajar sekolah menengah pertama dan menengah atas Kabupaten Kapuas mengikuti Pekan Olahraga Pelajar tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kota Palangkaraya. Keberangkatan puluhan atlet tersebut dilepas Bupati Ben Brahim Bahat pada Jumat sore, ditandai penyerahan bendera kontingen kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga setempat. Salah satu atlet cabur karate mengaku senang bisa mewakili sekolah dan daerah untuk berkompetisi dengan target juara pertama. Cabur karate ya. Harapan nanti apa nih? Harapannya di sana bisa juara satu sih, mengharumkan nama Kabupaten Kapuas. Kami dari cabur karate bakalan ngebuktiin kalau kami ke Palangkaraya tidak sekedar mencari pengalaman. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kapuas, Suparman mengatakan, karena terbatasnya anggaran akibat pandemi COVID-19, dari 13 cabur yang dipertandingkan, Kapuas hanya mengikuti 6 cabur saja. Kenapa hanya 6 cabur saja Pak yang berangkat Pak? Apa alasannya Pak? Kenapa jadi 6 cabur? Karena memang kita baru saja memasuki zona bebas COVID, jadi ya akhirnya kita program-program yang kita rencanakan awal itu belum terakomodir semua, sehingga kita kekurangan anggaran. Harapan kita ke depan dengan hanya pasca pandemi ini, kita bisa kembali pulih seperti semula dan bisa berprestasi untuk kegiatan-kegiatan yang semua cabang. 6 cabur yang diikuti antara lain tenis meja, silat, karate, dan basket. Dari Kota Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Alihwan melaporkan.